Oke semua, kembali sis and ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal share game Android Offline lagi. Nah, game yang bakal gue share karena game racing yang berjauh-jauh keren banget dan ini tuh game baru ya guys ya. Nah, untuk size-nya itu gue lupa, tapi untuk informasi lebih lanjut kalian bisa cek aja di kolom komentar ya guys ya. Oke, di sini tuh kita bisa mulai dengan cara quick race, tapi di sini gue penunjukin beberapa itemnya dulu atau beberapa fiturnya. Nah, di sini kita bisa klik aja ke menu ini. Dari sini kita bisa atur grafisnya juga ya guys ya. Nah, di sini itu kita bisa mulai dengan cara klik race dulu. Di sini ada beberapa bos juga. Di sini kita pilih karir. Kita pilih select car. Oh, kita diharusin untuk upgrade ya cuy ya. Oh, belum bisa cuy. Oke, dan ini dia gameplaynya cuy. Oke. Oke, dari sini kita menang cuy. Di sini kita bisa upgrade lagi ya cuy ya. Oke, di sini kita kembali dan di sini kita mulai lagi race. Aduh, kita kalah sih. Oke cuy, di sini kita nomor 2. Oke guys dan di sini tuh banyak banget mobilnya. Di sini kita bisa beli, cuman masih belum waktunya juga. Thank you.
Oke, dari sini kita pakai mobil lain ya guys ya. Oke, drift ya guys ya, berarti ngedrift. Oke. Aduh. Oke, dari sini kita menang, cuy. Di sini kita juga bisa custom mobil kita ya, guys ya. Tapi harganya mahal, cuy. Oh, map baru sih ya. Di pantai kalau gak salah. Serba pasir soalnya. Keren banget sih. Menang cuy. Aduh, kalah cuy. Hampir. Kita coba lagi, soalnya tadi tuh hampir banget cuy. Aduh, kalah cuy kayaknya. Sama aja berarti ya.
Well guys, untuk gameplaynya tuh kayak gini. Jadi sekian aja gameplay dari gue. See you next time, bye.